Banyak cara yang bisa dilakukan oleh warga dalam mengembangkan usaha demi untuk kemajuan perekonomian warga masyarakat. Salah satunya Gunawan, yang merupakan warga Pedamaran di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dengan usaha budidaya belut yang saat ini tengah bergulir di rumah Ketua Kelompok Mandiri Perdana, yang terletak di Jalan Poros Pedamaran, Dusun Harapan Jaya, Kepenghuluan Pedamaran, yang hingga saat ini tidak menjumpai kendala apapun dalam usaha pembudidaya belut. Hari ini kita budidaya belut dalam grup, kan? Teknologinya juga sederhana, tapi berangkat kita harus dari itu program kementerian desa 5 kategori yang harus kita kembangkan di seluruh desa kita apabila seorang CTG itu mampu mengembangkannya. Itu ini ya, yang pertama pengolahan pangan, teknologi tepat guna. Ini sudah pernah di juara 2 di tingkat provinsi. Kemudian tahun 2019 kemarin kami bawa ke tingkat nasional, yaitu di Bengkulu. Kami kebetulan mohon pembinaan katanya. Sementara kami jawab tentang perikanan dan adat peladas kita, Pak Amin. Nanti kami sampaikan. Juga 2 hari yang lalu sama-sama kita ketahui bahwa di Kecamatan Pekaitan dilaksanakan panen raya padi dan semangka yang lokasinya ada di Desa Rokan Berpesisir. Alhamdulillah sudah selesai yang dihadiri Pak Gubernur. Untuk usaha yang satu ini modal yang digunakan tidak terlalu besar, yang berkisar Rp350.000 hingga Rp450.000 sudah bisa berjalan. Hal ini yang terpenting adanya lahan yang akan digunakan sebagai tempat pembudidayaan. Pembudidayaan belut ini hanya membutuhkan waktu sekitar 4 bulan yang tercatat sejak benih ditaburkan, oleh karena itu berharap adanya campur tangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembangkan pembudidayaan belut tersebut. Acara panen perdana belut di Kepenghuluan Pedamaran kali ini dihadiri oleh Dinas PMD Rohil, Dinas Perikanan Rohil, Kodim 0321 Rohil yang diwakili oleh Koramil 01 Bangko, dan Camat Pekaitan. Dalam acara tersebut, Wadan Ramil 01 Bangko Kapten Infantri Tayung mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi terhadap pembudidayaan belut tersebut, pasalnya untuk di wilayah Kecamatan Pekaitan ini, baru kali pertama terjadi panen belut yang dibudidaya oleh masyarakat. Jika dilihat dari hasilnya, pembudidayaan ini harusnya bisa dikembangkan sebagaimana mestinya karena berpotensi untuk mengembalikan perekonomian warga yang selama ini terganggu akibat adanya pandemi. Dukungan kepada masyarakat di Desa Pedamaran, yaitu dengan ternak belut. Mungkin kami sangat bersyukur kali dengan ada perkembangan masyarakat di sini, Pak Gunawan, buat kerajinan untuk kerjasama dengan masyarakat sini. Insya Allah bisa kita majukan lagi dan bisa lebih besar, paling tidak masyarakat wilayah Pedamaran ini keseluruhannya masing-masing rumah itu punya 3-5 drum. Kita bisa buat oleh-oleh semacam tulis kredit grup, baik bisa kita pasarkan keluar. Selama ini kita lihat tidak ada kendala, alhamdulillah sangat bagus untuk pengelolaan. Semalam yang saya bongkar uji coba yang di rumah itu untuk satu tangki memasukkan bibit 4 kilo setengah, dia menjadi 13 kilo sampai 14 kilo. 13 kilo per tangkinya ya. Tankinya. Yang untuk saat ini ada berapa tangki, Pak? Yang ini tangkinya 12, tapi Pak kayak begitu yang di sini sekitar ada 18 tempat, Pak. Jadi kalau menurut perkiraan Bapak, total global yang mungkin bisa dihasilkan saat panen nanti berapa kilo, Pak? Kira-kira ini satu tahun. Handoko, reporter Palapa TV, melaporkan.